Tiga orang pelaku pencurian motor di Lumajang, Jawa Timur dibekuk tim Resmo Polres setempat. Berdasarkan catatan polisi, ketiga pelaku sudah beraksi di 19 TKP di wilayah Lumajang dan Jember. Maraknya aksi curanmor dalam beberapa pekan terakhir membuat polisi bekerja keras untuk menangkap pelakunya. Hasilnya, tiga orang pelaku curanmor dapat ditangkap di tempat berbeda. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama, yaitu curanmor. Bahkan mereka telah beraksi di 19 lokasi yang ada di Kabupaten Lumajang dan Jember. Selain motor, mereka juga mencuri alat elektronik dan rokok. Kami berhasil menangkap tiga orang pelaku pencurian, baik itu curanmor maupun elektronik, dan ada satu pencurian rokok. Namun semuanya ini adalah residivis yang juga melakukan pencurian curanmor. Di Lumajang sedang hampir beberapa hari ada kejadian pencurian, kami berusaha mengungkap dan inilah hasilnya yang sampai belasan TKP. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman 5 tahun penjara. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.